Halo guys, balik lagi ke channel CJM. Jadi ini video tentang monitor lagi nih. Karena waktu itu gue udah sempet live streaming kan. Tapi nih, monitor yang gue pakai. Jadi gue mau kasih tahu ke lu. Selama ini buat main FIFA 22 di next gen, di PS5, mungkin lu bertanya-tanya juga. Atau mungkin lu kebetulan lagi mau beli PS5 dan mau nyari monitor. Ini adalah monitor terbaru dari BenQ. Namanya BenQ Mobius EX2710S. Oke, jadi gue mainin semua gameplay FIFA 22 selama ini, beberapa hari terakhir gue upload banyak banget video, semua pakai monitor ini. Yang lu lihat di layar sekarang itu adalah capturean dari monitor BenQ Mobius EX2710S. Nanti abis ini gue akan kasih lihat lu dari sisi luarnya, gitu ya. Jadi ini monitor yang menurut gue memang cocok banget buat lu yang gaming tentu saja, atau lu mau nonton film juga sama, bisa pakai monitor ini. Kenapa? Karena ada fitur HDRI untuk gaming dan untuk sinema. Ntar gue bakal kasih liat cara settingan segala macam, terus juga yang gue suka adjustable stand-nya dia juga enak banget. Lu ngaturnya tuh gampang, sisinya segala macam, mau geser kiri kanan atas bawah semuanya bisa. Oke, jadi nama monitor yang dirilis sama BenQ, monitor gaming terbaru mereka sebutnya, dan salah satu fitur unggulannya tuh refresh rate 165Hz. Ini lu bisa sambil ngelihat ada gameplay FIFA 22 Next Gen PS5 final UCL Real Madrid lawan Barcelona ya. Jadi lu bisa sambil lihat aja, chill. Ini monitor yang memang khusus dirancang buat membawa pengalaman gaming lu dari cuman sekedar imajinasi ke realita. Dan itu literally, bener. Karena lu tahu sendiri, dengan segala macam fitur baru yang ada di game ini, grafik dan lain-lain, butuh support dari monitor yang memadai. Jadi ini gue mau ceritain dulu pengalaman gue beberapa minggu terakhir. Waktu kan BenQ ngirimin kan, thank you banget. Anyway, BenQ sudah mengirimi saya monitor ini. Sebelumnya gue udah pakai BenQ, monitor lain. Tapi yang model lain maksudnya. Di PS5. Akhirnya dikirimin, gue langsung coba. Dan memang ternyata, menurut gue ini paling oke. Paling pas. Dari segi pengaturan dan lain-lain itu cocok banget. Dan ini gue main FIFA 22 udah bener-bener gak gue ganti-ganti settingan, Pak. Langsung kayak gini aja dan menurut gue enak banget. Dan salah satu yang paling bagus juga, ini sebenarnya fiturnya banyak kan. Tapi kayak kalau yang mungkin lu kalau misalnya gue sebut kata-kata yang nanti akan gue bacain mungkin agak gak ngerti, lu bisa cek sendiri di website BenQ Mobius. Tapi ini yang paling gue rasain nih buat orang awam aja yang gak ngerti teknologi dan lain-lain adalah mata nih. Lu tahu alasan gue pakai kacamata kan? Salah satunya adalah untuk supaya tidak perih karena gue kalau misalnya nge-record ada ring light di depan gue. Tapi salah satunya juga dulu gue tuh tipe orang yang suka kena motion sick. Kalau misalnya main game-game yang terlalu cepat dan game bola kayak FIFA kayak gini kan, ya bisa dibilang kayak gitu, geraknya cepat segala macam gitu loh. Jadi lumayan terpengaruh. Dulu gue nggak pakai monitor BenQ, jauh sebelum ada PC, ada PS5 segala macam. Anyway, monitor PC gue juga BenQ juga tentu saja. Dan dulu itu gue sering perih mata gue. Nah, yang gue suka adalah di sini. Bahkan sebelumnya gue nggak tahu, tapi emang gue berasa aja gitu loh. Ada yang namanya fitur BenQ Eye Care. Jadi entah gimana caranya mereka bisa bikin sistem di mana ya mata lu itu nggak sakit, nggak perih kalau misalnya lu lama. Kan lu tahu sendiri, misalnya gue main FIFA, gue live streaming aja bisa berapa? 3 jam, 4 jam, 8 jam pernah, 12 jam pernah. Mata bisa sakit kan? Sedangkan ini lu bisa atur semuanya. Dan ini menurut gue salah satu fitur terbaiknya. Selain dari mungkin orang kalau misalnya nyari monitor sekedar cuman kayak oke, gue mau ngelihat grafiknya, gue mau ngelihat warnanya segala. Oke, itu penting sih, tapi kan tentu saja kesehatan mata Anda juga penting dong. Jadi itu juga dipikirin sama BenQ dan dituangkan melalui monitor Mobius ini, gitu ya. Jadi ini yang lu bisa lihat di sini, ini gameplay FIFA 22 dan semuanya menurut gua udah memang ditujukan buat game-game yang apa sih sebutannya, FPS mungkin, yang memang mereka tuh butuh nih. Lu bisa lihat nih kayak bolanya pas ditendang, ini dia, itu bener-bener oke banget kelihatannya. Kalau misalnya monitor yang refresh rate-nya tidak 165Hz seperti monitor ini, mungkin agak sedikit kelihatan rada lambat-lambat atau gimana. Ada jejak-jejak bola geraknya gitu loh, sedangkan ini aman, bersih semuanya. Jadi waktu itu kan gue live streaming sempet juga kan, langsung ada beberapa orang, karena lo anyway kalau misalnya emang kebetulan lagi nyari, karena menurut gue timingnya tepat sih BenQ ngerilis monitor ini. Udah mau rilis nih game-game bola baru gitu kan, sebutlah FIFA, sebutlah PES segala macam atau eFootball. Dan mungkin orang akan mulai mikir buat, oke, kayaknya karena beberapa game ini fitur-fitur barunya semua ada di next gen konsol, mereka mungkin mikir kayak, oke, kayaknya gue mending beli PS5 atau Xbox nih. Kalau beli konsol, sudah pasti akan nyari monitor. Karena lu nggak bisa pakai monitor yang lu pakai buat PS4, bisa aja sih, cuman lu nggak maksimal dapetnya. Fitur-fiturnya ada di next gen itu nggak maksimal kalau lu pakai monitor yang untuk old gen. Gitu loh, bisa aja, tapi tidak maksimal.
untuk memaksimalkannya, lu belilah monitor yang punya refresh rate tinggi seperti ini. Gitu ya. Masih ada beberapa fitur lain lagi. Dan ini goal Benzema. Mantap sekali. Jadi saya langsung bisa cetak gol. Tapi enggak, ini gue cuma potongan aja gameplay. Karena abis ini gue akan kasih lihat lu pengaturannya gimana segala macam. Dan lu bisa ngelihat juga meja gue, setup gue segala macam. Kalau misalnya gue recording untuk bikin konten FIFA. Jadi sekali lagi gue ngucapin thank you banget buat BenQ yang sudah mengirimkan gue monitor. Gue memang ya customer mereka juga dari dulu gitu kan. Ntar lu lihat ya, lu lihat nih, gue nggak ngomong-ngomong doang, beneran. PC gue pakai BenQ, terus ini monitor waktu itu yang lama yang akhirnya gue jadiin sekarang second monitor gue buat PC, itu BenQ juga semuanya. Jadi saya cinta BenQ, dan tentu saja semuanya yang nonton, warga-warga Cajam juga cinta BenQ. Bahkan waktu itu sampai pas lagi live streaming langsung ada yang beli, cukup banyak bahkan. Oke, jadi lo kalau misalnya mau beli sikat, langsung ada linknya di deskripsi. Oke, ini gue akan biarkan beberapa detik untuk gameplay, lu masih bisa lihat. Dan gue akan langsung kasih lihat lu nanti dari luar. Jadi gue akan record pakai kamera dari sisi sini mungkin, terus lu kelihatan monitornya ada di sini. Bisa kelihatan semua. Oke, mari. Oke, jadi ini dia. Gua udah kasih lihat lu dari sisi, berarti ini kayak lu lihat monitornya ya. Jadi panel buat pengaturannya itu ada di belakang kanan, bagian bawah. Itu ini gue lagi mencet-cet, seperti lu bisa lihat. Tadi gue bilang kan, ini HDR-nya tuh bisa gaming, bisa buat cinema, dan ini lengkap banget semuanya, lu bisa atur di sini. Gampang sekali. Ada HDR, game, dan ketika lu pindah nih, itu langsung berubah. Lu perhatiin enggak warnanya, warna monitornya berubah langsung. Jadi banyak pilihan, bahkan sampai racing game juga ada di situ. Dan lu bisa custom bebas. Gitu, jadi sebenarnya nggak cuma buat main game gitu loh, karena technically ini bisa buat banyak hal. Kalau misalnya lu memang cuma satu monitor dan kebetulan misalnya lu nonton film atau apa, kebetulan mau di monitor ini juga bisa juga pak, lu bisa atur lightnya juga. Kalau misalnya lu main misalnya malam, kebetulan nih nggak siang, gelap kan, berarti pencahayaan nggak ada. Terus lu mau seakan-akan kayak cinema gitu loh, lu bikin gelap kamar lu tuh gimana, lu bisa atur pencahayaannya semuanya. Pokoknya enak banget. Dan ini 27 inch anyway ya, buat yang bertanya-tanya mungkin. Jadi menurut gua pas. Nah, selain refresh ratenya 165Hz, ada juga fitur lain. Response time itu cuma 1ms MPRT. Terus dia juga support AMD FreeSync. Dan ada speaker Trevolo built-in. Tapi ini karena gue nge-record, tentu saja gue pakai headset. Terus yang tadi kita lihat, HDRI, game, dan cinema. Untuk fitur gamingnya ada black equalizer, color vibrance, dan light tuner. Terus yang paling penting tentu saja untuk kesehatan mata kita, ada fitur eye care. Dan bisa lihat sendiri, keren banget kan? Mantap sekali ini. Nah, ini salah satu yang favorit gue. Jadi ada yang namanya height adjustable stand. Ini lu lihat ya, gue lagi geser kiri kanan bisa. Fleksibel sekali, bisa digeser atas bawah, dan bisa diturunin dan naikin, tinggiin, rendahin. Jadi bisa lu sesuaikan bebas sesuai kemauan lu. Bagus sekali. Nih, gua kasih lihat monitornya BenQ semua. Monitor kiri ini buat dual monitor PC, terus tengah ini yang Mobius EX2710S yang kita bahas di video ini, dan yang kanan nih untuk monitor utama PC juga BenQ. Jadi terakhir, gue mau ngucapin thank you banget buat BenQ yang sudah mengirimkan monitor ini ke gue. Pas banget lagi timingnya, model S22, jadi gue bisa enjoy grafik next gen PS5 dengan monitor yang memang menurut gue paling oke untuk main game ini. Oke, jadi kalau misalnya lu pada mau beli, bisa langsung sikat aja. Linknya ada di deskripsi, dan kalau misalnya emang kebetulan lu juga lagi nyari yang buat konsol atau sekedar buat nonton, bisa juga. Apapun kebutuhan lu, menurut gue bisa disediakan sama monitor ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.